kalau misalnya ini dibakar, arwah Pam gimana, Roy? Lebih jauh lebih tenang dan akan pergi selamanya. Berarti itu aja fokusnya dipikirin. Anda rasa perlu minta maaf gak ke Pam? Airnya perlu bersih. Perlu ya. Oke. Apa yang Anda lakukan tetap aja nggak bisa dibenerin ya, secara hukum apapun ya. Tapi ya mungkin ya seperti Roy bilang, salah satu cara minta maafnya adalah dengan bakar ini semua dan paling enggak beliau almarhum bisa tenang di sana. Supaya enggak ada jatuh korban lagi, Mas. Iya. Umur enggak ada yang bisa nebak loh. Ingat deh, Mas Deli. Ada keraguan apa sih, Mas? Ya masih ragu, takut kalau serangan balik. Iya. Kalau dibakar serangan balik. Iya. Mas punya Allah enggak? Punya. Nah. Ketika niat Mas baik, ketika niat Mas mau jadi orang yang lebih baik dan mau menebus kesalahan, pasti Allah lindungi Mas. Asal niat kita baik. Bertobat, Mas. Kalau udah dibakar, nggak usah nengok-nengok lagi ke belakang. Masa lalu udah berlalu. Ya gitu aja sih, bertobat. Intinya sih udah cuma itu doang. Gak berani ya, Mas? Tuh, ada yang ganjel ya, Bayu ya. Coba kami pengen tahu deh, waktu itu dukunnya bilang apa soal? Ke Anda tuh bilang apa? Ya, harus dikubur gitu. Dikubur? Iya, jalan itu harus. Bilangnya harus dikubur gitu, jangan di apa-apain lagi gitu. Harus dikubur, jangan di apa-apain lagi? Iya, bilangnya begitu. Si dukunnya itu. Atau nanti bakal nyerang balik ke orang pinternya? Enggak sih. Itu cuma berdalih saja. Alih-alih supaya balik lagi. Apa dikubur aja, Roy? Biar dia juga tenang dan yakin. Aku tuh gak percaya dia ngubur lagi. Gak percaya? Bakar? Yes, bakar. Sebenarnya harusnya dikubur, tapi tidak dilaksanakan gitu. Kalau saya masih merasa dihantui terus gitu. Sampai... Justru kamu harus supaya tidak dihantui, justru harus harus minta maaf sama keluarganya. Gitu. Ya, hati kecilnya pengen demi kebaikan gitu ya, harus dihilangkan gitu ini dengan secara dikubur apa kalau bisa. No, I don't believe you. Aku nggak percaya, bukannya masnya gimana ya, tapi saya benar-benar nggak percaya dengan masnya sih. Masnya jauh-jauh dulu deh. Kamu yang ngebakar ini. Kamu yang mulai, kamu yang akhirin. Setelah dibakar, dia masuk ke air. Bakar. Bakar. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mau saya lakukan apa kamu lakukan? Kenapa? Kenapa enggak, masnya? Biar selesai kamu semua. Kamu yang dia, kamu yang harus akhiri dia biar bisa pergi. Dilawan aja, Mas, energinya. Sambil bilang minta maaf, Mas. Di bawah badannya juga. Duh, asapnya bikin aku mual. Oh my God. Duh, kok aku mau muntah ya? Tuh, terbakar loh. Tunggu sampai apa yang terjadi. Saya melihat ada sesuatu gerakan yang besar banget dari Pak. Pak bisa tenang sekarang. Dan mulai dari sekarang, Pak tidak akan mengganggu Mas Dali lagi. Dia ngucapin terima kasih loh ke kita.
Terus mangkoknya kalau ini pecah semua udah berantakan. Dia udah jauh lebih tenang sekarang, Pak Mulyono-nya. Iya. Kok bisa gitu ya bonekanya? Tidak bergeming. Sadis juga ya. Itu menyeramkan sekali ya. Bonekanya dibakar di atas air. Itu tapi dari boneka itu nggak ada energi-energi lain yang ikutin atau keluar dari situ, Ray, yang mengisi. Tuh, semua roh-rohnya. Ternyata, mohon maaf ya, saya bongkar. Gak cuma kamu gunain. Ternyata ada beberapa orang lagi yang menjadi sasaran ya. Jujur. Pernah juga, Mas. Iya kan? Pernah buat orang lain juga. Gimana saya bisa percaya saya serahin dia untuk bakar? Sementara saya lihat di sini, Pak bilang sebenarnya dia juga udah pernah ngelakuin sebelum Pak. Apakah itu betul? Iya. Dan kamu juga ngerasain roh-roh yang lain. Semua. Astagfirullahaladzim. Iya. Apar dong. Apar. Pecah. Apar. Sama kain basah. Kain basah. Oh my god. Lama mati loh dia. Aduh. Untung dia dihancurin dibakar gini. Pasti udah gak bisa kepake lagi. Kalau enggak masih ada urutan list nama-nama selain Pak. Bener kan? Tuh. Menyimpan segudang cerita dan rahasia. Saya ngerasain dia punya rahasia lain sih memang. Dia punya rencana-rencana lain yang sekarang dia kesel banget karena dia nggak punya kekuatan apa-apa lagi nih untuk ngejahatin orang. Bonekanya udah habis dibakar. Ambilin apinya deh, aku takut dia bakar diri. Ini aman ya? Aman. Tapi masih ada apinya di sana. Iya. Mas Dalih. Saya berharap Mas Dali tidak membenci saya ya. Karena saya telah menghancurkan dan memporak-porandakan semuanya. Ini ya, Mas Dali. Tampaknya Mas Dali masih ada yang ingin diceritakan. Dendamnya itu sebenarnya nggak cuma ke Pak. Ternyata ada Pak, kemudian Pak. Ada lagi Pak juga. Sebenarnya ada beberapa orang yang seperti itu kisahnya. Di setiap sakit hati sama orang, diambil boneka. Iya, iya. Pak, Mas Dali itu tipikal orang yang menyimpan dendam. Tenang, tidak terlihat, namun menusuk dari belakang. Sebagaikan ular, seperti itu. Kelihatan tenang. Tapi kalau matok, cep. Aduh. Langsung melilit. Mas Dali, kamu kok jadi kosong gitu pikirannya? Ya, daripada kamu mati meninggal gara-gara jantung. Apa yang dirasain, Mas? Apa yang mau disampaikan? Ya, mudah-mudahan setelah ngebakar boneka ini menjadi nggak ngangguin lagi gitu arwahnya. Saya menjadi lebih tenang lagi. Pastilah. Karena semua udah dihancurin di sana. Dan nggak ada hal-hal yang aneh gitu, setiap malam saya susah tidur kadang di rumah itu kadang ya, ada hal-hal yang mistis ya. Terus gitu saya. Jangan lupa minta maaf sama keluarga yang ngakuin semua kesalahannya. Dan juga jangan lupa sumbang-sumbang beras, donasi beras kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa sih harus beras dan kenapa harus makanan? Saya pengen banget kamu menciptakan kehidupan bagi orang-orang yang kekurangan. Jadi ini sebagai gantinya Pak agar lebih tenang jiwanya. Setiap kali melakukan kebaikan, kamu limpahkan semuanya buat Pak. Dia minta maaf Pak, saya setelah ini dan lakuin banyak kebaikan. Tapi terutama harus datengin keluarganya dulu.
minta maaf dan ngakuin kalau Mas Dali yang melakukan santet. Aku yakin orang Indonesia itu pemaaf loh. Wah, tapi itu agak berat sih ya, Roy. Iya. Yes. Tapi itu harus dilakukan. Harus dilakukan karena untuk menuntaskan semua ini semua. Jangan nanti kamu keburu meninggal tapi belum say sorry atau say ngomong minta maaf ke orang lain. Itu nyeselnya minta ampun loh. Iya. Yeah. Jadi hantu yang kayak, aduh saya belum minta maaf. Orang minta ya. Iya. Semoga saya Angela dan Bayu itu memberikan masukan. Tapi ya kalau kamu itu terima ya kasih buat Roy. Ya. Mudah-mudahan nggak ada kejadian hal yang mistis yang aneh lagi di kemudian hari di malam hari di tiap hari saya nggak ada arwah-arwahnya tidak menghantui lagi gitu. Yakin aja Mas. Yakin.